Pusing tidak bisa bayar tagihan pinjaman online. Ditambah terdesak kebutuhan lebaran, seorang pria di Garut, Jawa Barat nekat merampok tetangganya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Patroli. Selanjutnya ada program Fokus bersama Rian Widarianto. Saya Dani Maulana pamit, berikut informasinya untuk Anda. Pria yang nekat mengancam tetangganya dengan pisau dan merampas dua buah ponselnya ditangkap polisi tak lama setelah kejadian. Warga Kampung Barusari, Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi tersebut langsung dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Polisi berhasil menemukan kembali kedua HP milik korban yang disembunyikan pelaku. Kepada petugas, pria berusia 36 tahun itu mengaku bingung, tak bisa membayar tagihan pinjaman online sebesar 3 juta rupiah dan memenuhi kebutuhan lebaran yang semakin mendesak. Si korban sedang menonton TV dengan anaknya yang dua orang itu. Terus ditodong. Kasus pencurian dan pengancaman tersebut dilimpahkan ke Satreskrim Polres Garut. Eko Sitabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.